Salam kekasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang jawaban. Banyak sekali jawaban-jawaban yang kita keluarkan itu membawa dampak bagi orang lain. Tapi kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang pertama, di situ diceritakan bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jadi firman Tuhan ini menolong kita, mengingatkan kita bahwa jawaban yang lemah lembut ini meredakan kegeraman. Jadi betapa pentingnya yang namanya jawaban ini pada waktu kita menjawab seseorang, pada waktu dia bertanya kepada kita, maka jawaban ini sangat-sangatlah penting pada waktu kita menjawab. Bagaimana jawaban yang baik sebenarnya adalah jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi selanjutnya kalau kita pelajari bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi hari ini belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, tangkap firman Tuhan ini bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Tergantung kepada saudara. Kalau Anda ingin supaya pertentangan itu selesai berakhir cepat, maka jawaban Anda adalah lemah lembut. Tetapi ketika Anda misalnya menjawabnya dengan perkataan yang pedas, maka membangkitkan amarah. Saya berharap firman ini boleh menolong saudara, menguatkan, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.